tolong, ada, eh, tolong, kenapa nih? Tidak selamanya mengalir dengan begitu tenang. Ada masa surut, ada masa pasang. Ada masa di mana kita perlu bekerja dengan begitu keras. Ada masa di mana kita menikmati karunia yang Tuhan berikan. Hidup terasa indah ketika semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan terlihat baik ketika semuanya baik-baik saja. Tapi ketika ombak dan badai kehidupan datang tanpa peringatan, apakah iman dapat tetap menopang arus kehidupan? Sanggupkah kita mengakui Tuhan sebagai pribadi yang baik? Rasa takut, pudarnya kepercayaan mungkin menguasai. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita masih segan untuk menerima realita kehidupan? Apakah kita masih percaya pada rencananya?